hanya ganteng dan juga fenomenal saja, tapi juga dicintai para hamba-hawan desa, dirindukan oleh para garangan garawati, dan selalu dinantikan nasihat-nasihatnya. Beliau hadir di tengah-tengah kita. Siapa lagi kalau bukan Gus Kresna kita? Hadirin yang berbahagia, sudah tiba saatnya ngaji kopi bareng bersama Majelis Taklim Sabilut Taubah bersama keluarga besar komik komunitas on air muslim Indonesia Taiwan, didukung oleh Lernya Salon Taiwan Wira Profesional Audio bekerja sama dengan tim media santri Tanjung Profesional Video Soti. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat seluruh panitia kelompok-kelompok kami. Semoga selalu diberi kesehatan dan terus berjuang. Mari. Kami. Sosok penyuka gulai kambing Pakuan ini terlahir di kota Blitar, Jawa Timur pada tanggal 27 September 1994. Tidak hanya ganteng dan juga fenomenal saja, tapi juga dicintai para hamba-hawan desa, dirindukan oleh para garangan garawati, dan selalu dinantikan nasihat-nasihatnya. Dalam rangka harlah COVID yang ke-13 ini, beliau hadir di tengah-tengah kita. Siapa lagi kalau bukan Gus Kresna kita? Kepada yang kami persilahkan, putri sebelah kiri jamaah putra bagi dua ipan-ipan kata orang Taiwan. Ipan-ipan. Iya. Ampun dikuasai kaum hawa loh ya. Sepertinya ini lebih banyaknya yang cewek-cewek ibu-ibu ini. Iya. Iya. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Masya Allah. Iya. Itu. Hari ini acara kita disponsori ada beberapa sponsor ya. Ada di antaranya kartu As 2-in-1. Kartu As 2-in-1. Ini kartu As yang dua Taiwan ya. Monggo, tendanya ada di sebelah kanan, silakan Anda kunjungi. Baik, ada juga Global TK. Ya, Global TK adalah pengiriman kargo dan juga pengiriman uang juga. Nanti bazarnya ada di belakang. Seragamnya kuning-kuning mas ya. Seragamnya kuning, kaos kuning gitu. Iya. Coba langganannya Global TK ngaco. Muhammadur Rasulullah.
Thank you.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alash-shalah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Untuk jamaah dimohon duduk ya. Nah, insya Allah nanti kebagian semuanya. Nabi Muhammad. Halo?
Yeah.